ada buat salah, jangan cerita kat orang. Kita kalau pernah, pernahlah kita minum arak, pernahlah kita dulu tak semayang, pernahlah kita dulu suka main perempuan, pernahlah dulu suka main pungkok tempat tahi ubun, ya. Jangan cerita kat orang. Siapa pun jangan cerita. Dengan bini pun tak ada cerita. Kadang kau jadi penceramah pun kau tak ada cerita kat orang, Nabi tak bagi. Aib kita sendiri kena simpan baik-baik. Ini adalah hadis sebut itu. Dengan bini orang terdekat pun Nabi tak bagi cerita, tak bagi. Sebab apa? Pada ketika dia suka, dia simpan. Nanti dia tak suka, dia cerita kat orang. Ya, ha, ni akhir zaman kadang orang suka cerita aib dia, kadang dia ceramah dia cerita. Tak ada cerita, aib kita kita simpan. Lah, eh. Dan dia di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para-para habib mereka tak pernah tinggal wirid ni. Ya, di Yaman, di Tarim pun mereka tidak pernah tinggal amalan ni. Kerana amalan ni adalah amalan-amalan salafus soleh, dan Rasulullah pun bagi tahu hendaklah kamu beramal. Mari sama-sama kita baca, tak panjang pun, sikit je. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, mudah ilmu nak masuk. Nanti bila kita mengaji, kita tak marah dengan ustaz. Ya. Ha. Ilahi anta maksudina walidaka matlubina hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah kita dah baca dah. Ya, tengok dada kan lapang. Siapa tak lapang, setan tu. Wah, ya. Ha. Baiklah, tazkirah pada malam ni dengan tajuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد النبي ورسوله أكردا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أكردا Tuhan itu Tuhan adalah أكردا Allah itu Tuhanku ya dia redha. Sebab itu Islam ni alif sim lam alif mim Islam. Islam alif adalah Allah. Ni akhir zaman ramai orang tak kenal Allah. Akhir zaman ramai orang melanggar perintah Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, maka Allah akan goncangkan bumi ini segoncang-goncangnya. Ni hadis pun hadis sahih. Tadi tu ayat Quran, sahabat tanya dengan Rasulullah, wahai baginda, bumi ini bergoncang, apa sebab dia? Air laut ni dia melempah sampai ke darat dan menenggelamkan manusia, apa sebabnya? Dan bumi ini boleh hilang, ada segelintirnya pulau-pulau boleh hilang, apa sebabnya? Kata Rasulullah, umatku dekat dunia dia buat tiga kesalahan. Yang pertama, ramai perempuan-perempuan dia menjadi penyanyi, menjadi artis dan menjadi pelakon. Nampak ya? Ni tak lama lagi, lagi seminggu ke lagi dua minggu, ya, Fantasial nak keluar. Tahu Fantasial, ya? Ha, dia Fantasia, aku panggil Fantasial, ya. Ha, dulu ada Malaysia Idol, Indonesia Idol, semualah tanda-tanda kiamat. Bila kita lihatlah, ya, ramai umat Islam berebut-rebut nak jadi artis. Siapa ada ahli keluarga ada artis, hendaklah suruh mereka berhenti.
Dan dalam kitab fiqh pula menyebutkan, apabila kamu nak bernikah, janganlah kamu mencari perempuan ataupun lelaki, mereka itu adalah yang suka menghiburkan orang, iaitu mereka penyanyi dan mereka adalah artis. Dalam hukum fiqh, dalam kitab fiqh mengatakan, janganlah kamu cari perempuan-perempuan dan lelaki yang keturunan artis, sebab ya, mereka itu bukan keturunan-keturunan yang baik-baik. Ini dalam kitab fiqh kata macam tu. Bukan aku cakap, ulama bagi tahu. Ngolah akhir zaman sama juga tentang muzik. Cuba kita lihat kenapa akhir zaman orang tak suka baca Quran. Dalam hadis mengatakan, dalam kitab tasawuf mengatakan, mereka sibuk dengan hiburan-hiburan, nyanyian-nyanyian. Nyanyian dan hiburan itu adalah senjata bagi orang kafir. Senjata orang bagi orang Yahudi. Tengoklah orang sibuk dengan hiburan sampai mereka tak datang masjid. Dulu gaduhlah masjid lama, buat masjid baru pun tak datang lah. Tak nak bagi alasan apa ni? Apa nak alasan ni? Begitu nak bagi alasan, aircon tak siap lagi. Tengok besok aircon dah masuk, tak datang lah, entah lah. Tak tahu lah. Ini yang nanti kita buka dalam Al-Quran. Manusia ni mereka berdialog dengan Allah. Allah tanya dengan mereka, wahai Pulan bin Pulan, kenapa engkau tidak mahu menuntut ilmu fardu ain? Kenapa kamu tak mau datang semayang berjemaah padahal rumah kau dekat dengan masjid? Mereka berdialog dengan Allah. Allah tanya mereka. Mereka kata apa? Wahai Allah, kami sibuk cari dunia. Kami sibuk cari dunia. Tak sempat kami nak belajar. Tak sempat kami nak semayang berjemaah. Allah jawab. Apa kata Allah? Wahai hambaku, kekasihku iaitu Sulaiman, Nabi Sulaiman AS, dia banyak kerajaan, dia banyak harta, dia ada pangkat, dia tak pernah lupakan aku. Nampak? Pesan mak Nabi Allah Sulaiman pula, apa kata dia? Wahai anakku Sulaiman, janganlah kamu malam hari banyak tidur. Kalau kamu banyak tidur, kamu fakir kat negeri akhirat. Kita tidur banyak, dekat rumah tidur, ustaz ceramah tidur, khotib baca khutbah tidur, dalam jamban dia tak tidur. Sudah ya. Ni mak Nabi bukan mak orang biasa. Mak Nabi bukan mak YB, mak Nabi. YB dengan Nabi lain, faham? Kena faham tu. Tuan-tuan, Nabi ni Rasul. Faham kan? Kalau buka sejarah Nabi Musa, dia menjadi murid dengan Nabi Khidir. Panjang cerita dia. Ni bab tentang beradab, tapi aku tak kupas sebab tu. Yang kedua, dalam hadis ni menyebutkan, kata Rasulullah, sebab gempa bumi, sebab dunia ni kucar-kacir, mendapat musibah dan dapat bala Allah bagi, bumi ni bergoncang, iaitu ramai peminum arak. Al-Khamru, arak merata-rata. Tengoklah. Dekat setiap pekan ada jual arak. Itu belum lagi orang tonggak arak, belum lagi pesta arak, belum lagi lori arak lalui. Wah, ini dunia dekat dengan kiamat lah. Dekat sangat lah, memang dekat sangat. Dan tuan-tuan tengok sendiri lah. Nabi kata apa, akhir zaman masjid ni banyak. Tengok lah, depan tu masjid, jalan lagi masjid, jalan yang surau, tapi dalamnya tak ada penghuni, kosong. Mana ada orang? Mana ada orang? Nabi ni dia sidik, dia bukan kazib. Dan dalam hadis menyebutkan, rumah Allah tu banyak tetapi dia sunyi. Sunyi daripada jalan-jalan akhirat. Sunyi jalan-jalan akhirat. Tengok kan pukul 10, kunci dah. Kunci lah. Sunyi tepi. Tak ada orang macam Quran malam-malam lah. Berbeza di Madinah, di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi dan di Tarim di Yaman, rumah-rumah Allah dia orang tak kunci, rumah-rumah Allah dia orang itikaf malam-malam. Itikaf, mereka baca Quran, mereka semayang, berzikir sampai pagi. Kita kalau berzikir sampai pagi, bini marah. Balik abang. Tambah perempuan sekarang suka lawan suami. Sikit-sikit nak lawan. Lawan lah kau. Sekarang kau lawan lah. Kau dah masuk dalam kubur, kau tahu lah tu kubur sebelah. Main lah. Faraji'na na'mal soliha inna mukinun. Inna mukinun. Faraji'na na'mal soliha. Bila roh tu dah sampai sini, barulah mereka bercakap dengan malaikat. Wahai malaikat Allah, kami yakin dah. Kami nak beramal soleh dah. Kami nak sedekah. Kami nak taat dengan suami. Kami nak pergi masjid lah. Lah, kata malaikat, tak boleh buat apa lah. Ingat orang perempuan. Mengaji-mengaji, lagi belajar, lagi taat suami. Lagi belajar, lagi sayang suami. Itu lah. Sebab dalam neraka ni, paling ramai perempuan. 50 wanita, seorang lelaki. Dalam dekat negeri akhirat, yang paling lambat masuk syurga, orang lelaki. Dengar ni Abang Saduk. Lambat kita masuk. Anak bini masuk.
kita nak masuk air. Susah. Ya. Syurga ni istana diraja pun kita tak pernah masuk, tuan-tuan. Aku kawan baik dengan adik Sultan Selangor pun belum pernah masuk istana ni. Tuan-tuan. Ya. Ha, istana pun kita tak pernah masuk. Macam mana syurga Allah? Syurga Allah ni hebat. Cuba kita buka dalam hadis, jikalah bidadari orang perempuan di dunia dia masuk syurga, dia tak jadi bidadari. Jangan salah faham. Bidadari syurga berbeza perempuan dunia. Bidadari syurga ni jika diintailah dunia, dia mengintai penduduk dunia, maka terpadamlah matahari sebab cahaya mukanya terang sangat nur dia. Ha, ni bidadari syurga Allah. Dan wanita di dunia jika dia masuk dalam syurga, dia bukan bidadari. Dia adalah wanita penduduk syurga. Dia punya derjat lebih hebat daripada bidadari syurga Allah. Ini yang dalam satu hadis mengatakan apabila Rasulullah keluar daripada Masjid Nabawi, Rasulullah bercakap dengan seorang pemuda, maka dinampak oleh Abu Zar, seorang sahabat Rasulullah, dia nampak Rasulullah tengah bercakap dengan seorang pemuda. Habib cakap, kata sahabat Rasulullah, wahai baginda, siapa pemuda tu? Aku tak pernah nampak pun dekat bumi Madinah. Orang dia lawa, cantik sangat. Pakaian dia pun hebat. Wangi dia semerbaknya. Kata Rasulullah, itulah malaikat Allah. Dia jumpa dengan aku, dia beritahu penduduk syurga, nanti pemuda-pemuda dan ahli syurga, mereka dipimpin oleh Hasan dan Husain. Nanti wanita-wanita dalam syurga, dia dipimpin oleh Fatimah tu Zahra. Ha, dalam syurga Allah. Ha, nak masuk syurga kena buat baik ya. Jangan jahat mulut ya. Ha, ada buat salah jangan cerita kat orang. Kita kalau pernahlah kita minum arak, pernahlah kita dulu tak semayang, pernahlah kita dulu suka main perempuan, pernahlah dulu suka main pungkok tempat tai tu pun ya. Jangan cerita kat orang. Siapa pun jangan cerita. Dengan bini pun tak ada cerita. Kalau kau jadi penceramah pun kau tak ada cerita kat orang, Nabi tak bagi. Aib kita sendiri kena simpan baik-baik. Ini adalah hadis sebut itu. Dengan bini orang terdekat pun Nabi tak bagi cerita. Tak bagi. Sebab apa? Pada ketika dia suka, dia simpan. Nanti dia tak suka, dia cerita kat orang. Nah. Ya? Ha, ni akhir zaman kadang orang suka cerita aib dia. Kadang dia ceramah dia cerita. Tak ada cerita, aib kita simpan. Yang ketiga, kata Rasulullah, disebabkan bumi ni bergoncang, iaitu ramai umatku mereka suka dengan hiburan. Hiburan lah, pesta sana, pesta sini, jom heboh ya. Semua pesta. Tengoklah, sibuk dengan game, sibuk dengan TV, sibuk dengan macam-macam lah hiburan-hiburan. Tengok dekat plaza-plaza, berapa ramai orang tak semayang pada waktu maghrib. Ada yang semayang tapi tak kemeh. Ha? Tengok pada malam hari, pasar malam, berapa ramai orang tak semayang. Nampak tuan-tuan. Ya? Di dunia dekat dengan kiamat, dekat dengan yaumul qiyamah. Ingat tu. Ya? Ha, dekat sangat dah. Cuba tengok lah. Ya? Ha, cuba tengok, cuba lihat di tanah Arab mereka berperang. Itu tandanya untuk memudahkan tentera-tentera Dajjal mereka sampai ke bumi Madinah. Dalam hadis sebut itu. Bila ramai pula anak menjadi tuan, itu tanda-tanda kiamat. Hadis sahih lah. Tengok sendiri. Menantu kerja, anak kerja. Anak dia hantar bagi mak. Cucu ni nenek bela. Ni dikatakan dalam hadis, anak menjadi tuan. Dia menghantar anak dia, cucu anak dia bagi bagi mak dia, nenek ni duk bela cucu. Ya, dalam hadis sebut dah berlaku dah. Walaupun mak ni, walaupun nenek ni redha sekalipun, ulama tak bagi. Sebab mereka dah umur dah dekat-dekat dengan mati ni, bagilah peluang mereka untuk beribadah kepada Allah. Kumpul amal soleh. Ya. Dan dalam Al-Quran pula kata Allah, yang bumi ni bergoncang ni, itu yang bumi ni dah bergoncang, gempa bumi. Bumi ni bertanya dengan Allah, wahai Allah, bila aku nak berhenti bergoncang? Kata Allah, apabila hamba-Ku mereka bertaubat kepada-Ku, engkau berhentilah bergoncang. Jika mereka tidak bertaubat kepada-Ku, engkau teruskan goncangan kau. Ha ni. Tuan-tuan, jangan lupa ya, dulu tsunami Kang Kelang pernah kena ya, di Palu berapa pulau hilang, nampak ya. Ha. Ni Allah marah, faham ya. Itu jangan lawan Allah, jangan lawan hukum Allah. Ha, tapi orang ramai lawan hukum Allah. Itu isteri pula kalau nak masuk syurga buat tiga benda. Pertama, taat Allah.
Kedua, taat rasul. Ketiga, taat suami. Walaupun dah tua pun kena taat suami, tak ada lawan. Ha, kadang dah tua dah, umur 60, 70 tak nak pakai tudung ni. Kadang orang tanya, kenapa tak pakai tudung ni? Nenek dah tua, siapa dah suka? Kalau nenek dah tua, orang tua dah suka, faham lah. Ha, aurat ni, dia orang perempuan ni, dia dah menopause, belum menopause, dia tetap wajib untuk aurat. Apabila tak wajib ke atas dia, bila hilang akal, itu ya. Ini yang berlaku pada zaman Rasulullah. Seorang wanita, dia ada sakit hilang akal. Pada satu ketika wanita ni lalu, kata Ibnu Abbas, dia beritahu dengan sahabat yang lain, wanita tu ahli syurga. Tukar sahabat tanya, iya kan? Iya, sebab Rasulullah beritahu kat aku. Itu yang dalam hadis yang menyebutkan, Rasulullah bercakap dengan wanita ni, wanita ni beritahu dengan Rasulullah, wahai baginda, aku ni ada sakit. Sakit aku ni kadang-kadang aku tak ingat. Bila aku tak ingat, aku buka aurat aku. Dia macam hilang akal lah. Aku buka aurat aku. Macam mana ya Rasulullah, tolonglah doakan aku supaya aku ni baik sakit. Kata Rasulullah, wahai perempuan, aku nak tanya engkau dua benda je. Engkau nak baik sakit ke? Engkau nak jadi orang sabar? Kalau engkau nak baik sakit, sekarang aku doa. Kalau engkau nak jadi orang sabar, aku tak doa. Tapi kalau orang sabar ni, tempatnya dalam syurga. Kata perempuan ni, ya Rasulullah, kalau macam tu, tak apalah. Tak payah doa aku baik sakit. Aku nak jadi orang sabar, aku nak masuk syurga. Tapi dia minta dengan Rasulullah satu je. Wahai Rasulullah, aku minta satu je, wahai Rasulullah. Tolonglah doakan aku. Pada ketika aku sakit, janganlah sampai terbuka auratku. Aku malu dengan Allah. Nampak? Ni orang yang ada sakit. Lah, ya? Tapi akhir zaman ramai orang perempuan buka aurat. Kadang datang masjid, tak kira dong. Masuk masjid, tahu pula pakai telekung. Dia ingat Allah tu ada dalam masjid. Allah ni ada di mana-mana. Ingat satu leh rambut, tunjuk pada lelaki yang haram satu leh. Allahumma dalam api neraka 70 tahun. Dalam kitab Muhimah ada hadis ni daripada Rasulullah semasa Rasulullah Isra' wal Mi'raj. Ya, dinukilkan kitab ni daripada Syekh Daud Al-Fatani, ulama Fatani, mengaji di Aceh 2 tahun, betul mengaji di Mekah 40 tahun. Wafatnya di Taif. Kuburnya sebelah Sayyidina Ibnu Abbas. Syekh Daud Al-Fatani, dia ada 5 beradik, 4 orang lelaki, semua wali Allah, seorang perempuan pun wali Allah. Ni kisahnya Syekh Abdullah Syekh Daud Al-Fatani. Baiklah, tentang Islam. Alif, Sim, Lam, Alif, Mim, Islam. Alif adalah Allah. Siapa suka menyebut nama Allah, siapa dekat dengan Allah, Allah hampir dengan dia. Kalau sebut nama Allah, baru ni hari Jumaat dah lepas dah. Tadi aku baca tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ni hadis sahih. Kata Rasulullah, siapa baca satu kali pada hari Jumaat, Allah ampunkan dosanya 1 tahun. Kalau baca 5 kali, 5 tahun. Kalau baca 10 kali, 10 tahun. Betul lah. Baca. Tadi baca tak? Minggu lepas, Jumaat lepas baca tak? Kalau tak baca, rugi lah. Umat ni umat dia beruntung. Berbeza umat-umat Nabi terdahulu. Umat Nabi Muhammad ni, baru niat nak buat baik, dapat pahala lah. Tuan-tuan ikut aku malam ni. Aku nak ajak tuan-tuan niat. Ya, walaupun tuan-tuan tak mampu nak buat, tapi tuan-tuan kena niat. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku ingin berpoligami. Kenapa senyap? Ingin berpoligami mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Taala, niat dia pun takut dah. Suruh niat bukan suruh nikah pun. Suruh niat je. Niat dapat pahala dah. Faham? Ini umat Rasulullah. Faham? Niat dapat pahala. Tengok muka macam abang kawasan. Mesej macam tanduk kebor. Allahu Rabbi. Suruh niat pun penakut. Macam mana ni tuan-tuan? Banyak tempat aku ajak niat. Semua penakut. Kita belajar, kalau belajar kitab Tauhid, Risalah Tauhid, ya. Hati-hatilah syirik khafi, syirik jali, ya, syirik af'an khafi, ya, kafir harbi, kafir zimmi, kafir zindik. Hati-hatilah. Kafir zindik ni di Islam, sembahyang, ibadat, haji, umrah, baca Quran, tapi dalam hatinya dia tidak mempercayai tentang hukum Allah. Dia tidak mempercayai tentang qada takdir,
ya, takdang tentang takdir pun dia tak percaya. Ha, itu kan takdir kita wajib percaya. Wah, ya. Baru niatnya janganlah risau tuan-tuan, tak marah hang bini. Biar perempuan tantu dia marah. Kenapa dia marah? Bukan dalam Quran fangkihu ma tabalakum sampai habis lah baca. Tengok dalam khutbah nikah. Kan khutbah nikah, wali nikah, anu juru nikah juga dah. Ingatlah kamu nikah itu dia baca khutbah kan. Nikah itu boleh dibenar nikah 1 2 3 4 kalau kamu mampu. Kalau kamu mampu, aku tak mampu kepada juru nikah. Wah, eh? Juru nikah dia nikah korang tapi dia tak mampu nikah ni. Wah, eh? Agak senang tuan-tuan. Ha. Kod sunnah Nabi ni, pergi nikah poligami ni berat. Faham? Tak semua orang dapat buat. Faham ya? Baiklah, tadi alif adalah Allah. Sebab itu siapa nak kenal diri, siapa nak kenal Allah, kena kenal diri ya. Sifat hamba, bodoh, hina, fakir, miskin. Ni hamba, kita ni bodoh, tak ada siapa pandai. Kita ni fakir, tak siapa yang kaya. Kita ni fakir, tu kita lahir telanjang, nanti balik pun telanjang. Duduk dalam kubur seorang, ngadap kiblat, seorang tinggal, orang tinggal kita. Duduk dekat kubur, hebatlah kau, rumah besar lah, kereta banyak lah, bini banyak lah, harta banyak lah, pengikut banyak lah. Tapi yang selamat dalam kubur, iaitu orang yang banyak amal soleh. Selamat. Itu dalam bila orang pergi kubur, tiga perkara pergi, dua nanti balik, tinggal satu. Dua balik siapa? Ahli keluarga, anak isteri, kawan-kawan balik. Satu lagi, harta balik. Yang tinggal, iaitu amal soleh. Ha, siapa banyak amal soleh, untung lah. Banyak sedekah, banyak zikir, banyak selawat, banyak baca Quran, untung lah. Kita ni nak hapuskan dosa senang lah. Rajin beruduk, gugur dosa. Daripada rumah datang masjid, jangan ambil uduk kat masjid. Ni hadis sahih. Nabi cakap dah, siapa ambil uduk di rumah nak datang semayang pada maghrib, pada subuh, pada isyak, pada zuhur, pada asar, memang daripada rumah nak datang semayang ke masjid, dia ambil uduk kat rumah, dapat satu pahala buat haji. Besok subuh datang dengan ambil uduk kat masjid, ambil uduk kat rumah. Ya? Kalau datang masjid semata-mata nak semayang sunat duha, ambil uduk daripada rumah, dapat pahala satu umrah. Senang tuan-tuan. tak payah kumpul duit. Tapi duit bukan tak ada, duit banyak kan. Tapi kudukup punya orang. Tu aku dah buat tabung tu, infak ke sekolah, sekarang tengah nak buat tangga. Kos dekat belah ribu tangga untuk anak yatim, budak-budak hafal Quran, dia naik pergi daripada asrama naik ke masjid. Ya, tuan-tuan infak lah, satu tapak dia melangkah untuk hafal Quran, satu pahala tuan-tuan dapat. Digugurkan dosa, itu yang mengalir sampai hari kiamat. Faham? Buat kerja Allah, buat saham-saham akhirat ni senang. Kalau kita nak tak nak itu. Sama juga telefon. Dalam telefon ni dia banyak ada, bila ada perkara-perkara yang baik kita hantar ke orang. Ada usaha hantar ceramah, kita forward ke orang. Selagi banyak mana orang tengok, kita dapat pahala. Orang tu beramal, kita dapat pahala. Tapi hati-hati dengan game. Jangan suka sangat main game. Baru ni orang nak mati, nazak. Nazak tengah main game. Nazak, dia nazak nak mati, tangan main game PUBG. Hati-hati lah siapa main PUBG. Kadang-kadang AJK masjid ni main PUBG. Hati-hati lah. Dia main game ni harus ya. Dia harus sahaja. Tetapi akan jatuh haram bila kita lalai dengan Allah. Hati-hati lah. Faham ya? Lagi satu, rumah Allah ni tak boleh kita buat kemungkaran. Main PUBG tak boleh dalam ni. Tak boleh. Ya? Ini rumah Allah. Kena jagalah sungguh adab lah. Baiklah. Alif, sim, lam, alif, mim, Islam. Alif adalah Allah. Ya? Kena rajin sebut kalam Allah. Rajin sebut. Selawat kan Nabi ni satu hari paling kurang 1000 jangan tinggi. Kalau paling lemah sangat 300. Zikir paling lemah sangat 300. Tahmid 300. Tasbih 300. Tuan-tuan kalau nak ada istana dalam syurga, nak ada pokok dalam syurga, ni hadis sahih. Tu mangkola ya, siapa yang berkata mangkola subhanallah wa bihamdih. Sesiapa yang menyebut subhanallah wa bihamdih satu kali, Allah jadikan, Allah tanamkan satu pokok dalam syurga. Pokok dalam syurga ni bukan macam pokok kat dunia ni. Kat dunia pokok kita tanam, dia godam, dia babi. Buah nak tumbuh, dia makan, dia kera. Sana tak ada. Ni dalam syurga Allah. Siapa baca 100 kali subhanallah yang azim wa bihamdih, subhanallah yang azim wa bihamdih, subhanallah yang azim wa bihamdih, Allah ampunkan dosanya sebanyak mana buih di laut.
Amalah bukan susah pun. Lepas tu kena rajin datang cepat masjid. Ya, dekat rumah nak berzikir tak boleh. Baru nak berzikir. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Nanti bini pasang raja lawak pula. Takkan tengok raja lawak subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Ini bodoh lah. Ada setengah orang yang buat lah. Dia tengok TV, ya, tengok bola, tengok raja lawak, tangan pegang tasbih. Ya, sama macam Pak Arab. Pak Arab duk bagi genting Highland. You know, main judi you. Ya, main judi. Alhamdulillah. Bodoh tu eh. Tuan-tuan. Diorang kat sana tak dapat main judi. Main judi kat sini ya. Kat sana tak boleh pakai seluar pendek. Sampai sini pakai seluar pendek ya. Tuan-tuan. Tapi sekarang di Jeddah dah ada kelab malam ah. Di Jeddah dah ada disko ah. Faham? Dekat tanah Nabi beritahu dah, bilalah di tanah Arab itu mula menghijau, bilalah hiburan-hiburan bermaharaja lalu masuk di tanah-tanah Arab, ya, mereka akan balik pada zaman jahiliah, maka kiamat makin lama makin dekat. Ya, tuan-tuan. Ya. Tuan tengok orang Arab ni baik sangat eh. Ya, jangan kata orang Arab tak ada orang munafik, jangan kata orang Arab tak ada orang kafir. Itu yang masuk bila Dajjal sampai di bumi Madinah. Dajjal hentak kaki Madinah ni gempa bumi 3 kali je. Kalau dan tak silap aku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab sekali. Ya, dan tak silap ada pernah sekali. Itu yang ulama bimbang, ya, adakah benar yang berlaku kali kedua itu adalah gempa bumi ataupun adalah maksudnya ataupun gegaran daripada bangunan yang sebelah. Dan kata ulama, jikalah akan terjadi gempa bumi sekali di Madinah, iaitu Dajjal menghentakkan kakinya di bumi Madinah. Itu yang di bumi Madinah, di Mekah, orang-orang kafir dan orang-orang munafik mereka akan keluar, orang-orang fasik akan keluar, maka tinggal sebenarnya orang mukmin. Dajjal ni ilmu dia power. Dajjal ni bukan mata satu, tuan-tuan. Dajjal mata dua. Ni baru ni ada ustaz mana dah? Mana punya ustaz? Ustaz al-Facebooku, ustaz al-Google, ustaz al-WhatsAppu. Dia kata Dajjal ni handsome. Itu yang orang perempuan suka ikut Dajjal tu. Dajjal ni huduh. Dia bongkok. Mata dua. Satu gelebeh macam biji anggur. Ni Dajjal. Dajjal dah lahir. Udah. Pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Dia digelar Minal Munzarin. Iaitu di antara manusia yang panjang umur. Dia tak mati. Matinya bila dunia kiamat. Dah ada belum? Ada dah. Dah satu pulau. Siapa yang jaga dia? Binatang yang bernama Al-Jasasah. Binatang yang berbulu. Siapa nak selamat daripada Dajjal, setiap malam jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Tapi jangan berpegang pula, aku baca surah Al-Kahfi, confirm selamat. Jangan salah akidah. Salah akidah, jatuh syirik. Ingat tu. Baiklah, tadi alif. Allah. Kita ringkas-ringkas saya tuan-tuan. Sebab kuliah kita satu jam Sim. Tadi alif adalah Allah. Sim. Sim adalah selamat. Siapa ikut Islam sebenar-benar, dia selamat dunia dan akhirat. Selamat. Dekat dunia selamat, dekat akhirat selamat. Sebab itu penduduk syurga ni semua orang yang selamat. Sama dekat dunia, kalau nak selamat, ikut Islam lah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Siapa masuk Islam keseluruhannya, selamat. Kadang semayang ikut Islam, tapi kenduri kahwin ikut kapi. Sebab itu orang perempuan, bila dia pakai inai, yang dikatakan haram, sebab apabila dia tabarrus. Tahu tak barus? Menunjuk-nunjuk. Sebab itu orang perempuan boleh pakai inai untuk suaminya. Sama juga pengantin lelaki. Pengantin lelaki tak boleh pakai inai. Pengantin lelaki yang dia boleh pakai inai, orang lelaki boleh pakai inai. Bila kukunya berpenyakit, dia nak buat pengubatan. Buka dalam kitab besar, kitab kecil tak ada. Orang perempuan kalau pengantin, anak tuan-tuan nak kahwin, kalau dia nak pakai inai, suruh pakai sarung tangan. Kalau tak pakai sarung tangan, maka haram. Berdosa. Siapa tanggung? Mak bapak kalau biarkan, bapak tanggung lah. Ni akhir zaman dunia kiamat. Tambah pula lukis-lukis tatu, lukis-lukis gambar dekat jari ni. Tatu lah. Ni tatu di luar. Kalau tatu di dalam, dia tanam. Haram hukum, benda tak boleh. Tubuh kita tidak boleh dimodified dengan sengaja. Maksudnya tidak boleh dimodified, tak boleh diubah-ubah. Allah tak bagi. Sebab itu bulu kening ni tak boleh dicukur. Bulu kening daripada tebal nak bagi nipis, tak boleh. Haram. Boleh dicukur, boleh bagi nipis sebab nak operation. Boleh lah. Ni hukum fiqh dia. Dulu pernah pakai, wajib taubat lah. Ustaz, saya pernah dulu nikah pakai inai. Wajib taubat lah. Minta ampun dengan Allah. Siapa minta ampun dengan Allah, dia dalam keampunan. Penduduk syurga ni adalah penduduk yang bertaubat. Ni penduduk syurga. Siapa minta ampun dengan Allah, Allah bagi dia tiga perkara. Pertama,
mudah urusannya. Kedua, selesai masalahnya. Ketiga, dia di dalam rahmat. Tuan-tuan, azan kan? Azan ke belum ni? Azan, azan. Bagi orang yang datang, bagi orang datang. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. مرحبا بالقائلين أدلى بالصلوات مرحبا معنا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن مرحبا بالقائلين أدلى بالصلوات مرحبا معنا الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم أجل صلاتك وأخوات دعائك وأكبر أجل دعائك أسجل توفدنا وشرفة ودر تعالى تربيع وبعث مقام العمد إنك العالم
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sim adalah selamat. Tuan-tuan kena banyak doa ni. Allahumma salim salimna min kulli afati wal fitnah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada segala fitnah. Allahumma salim salimna min kulli bala'i wal wabak. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada segala wabak. Wabak ni, balak ni, ya, bukannya penyakit je. Kalau tak dapat baca Quran tu balak. Tak dapat sembahyang sunat tu balak. Tak dapat sedekah tu balak. Dia panggil istidraj. Hidupnya, cuma hidupnya makan-makan, berak-berak, jalan-jalan, kerja-kerja, lepas itu tidur, ya. Datang masjid, kadang hari Jumaat je. Kita pun kalau ada hari Jumaat, kalau tak ada hari Jumaat, mungkin tak datang. Ada setengah orang langsung tak datang, dah mati baru datang. Orang bawa datang masjid, orang sembahyang ada. Ingat tu, ya, kita ni, cuba kita muhasabah ni, muhasabah. Kita lahir, ya, orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kanan. Iqamah, tenagiran. Hidup. Dia bagi dengan agama. Agama, lah. Tapi ada setengah manusia, hidup dia bagi dengan agama. Tapi tengah-tengah kehidupan, dia tak mau hidup dengan agama. Tapi bila mati, nak dengan agama. Semayang tu agama. Itu siapa hina agama Allah. Siapa menghina Rasulullah, siapa menghina kita Allah, siapa kejilah menghina, tak yakin dengan apa tentang malaikat Allah, ya? Maka jatuh murtad. Siapa hina kasut Nabi ke, kopiah Nabi ke, murtad. Murtad ni, kapi ni tak boleh disemayangkan, haram. Tak boleh kubur-kubur orang Islam, tak boleh. Dia kena ada khas satu kubur orang murtad. Ingat tu. Hari zaman banyak orang hina Nabi. Sebab apa dia hina Nabi? Sebab dia tak kena Nabi. Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Tuan buka adalah hadis yang apabila di padang mahsyar Rasulullah masuk di dalam neraka, dia dibenting oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak panasnya, tidak merasa panasnya bahan api neraka Allah. Dia mencari umatnya yang berdosa, dia nak memberi syafaat. Ni sayangnya Rasulullah dengan umatnya, tapi umatnya tak sayang dengan Rasulullah. Ya, sayang. Mana sayang, ya? Padahal penduduk Islam ramai ni. Belakang Islam, sana Islam, sana Islam, depan Islam. Tapi tak datang masjid. Dia datang bila? Tunggu gempa bumi pun datang. Gempa bumi semua datang lah. Semayang hajat. Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Tolong ni Allah, jangan gempa bumi. Nanti kedai tom yam kami habislah kubur. Ingat kan? Allah nak bagi gempa bumi, dia bagi habis mah. Dalam kampung tu ada ulama sekalipun habis tu. Allah nak bagi balak tu habis. Kalau balak ni iaitu bagi orang yang melanggar perintah Allah, kalau orang soleh, ulama, kalau dia ada dalam tu, iaitu bagi mereka ujian. Ingat tu tuan-tuan, ya. Nak selamat, jaga Islam sungguh sungguh, kena ikut Islam sungguh. Quran tak boleh tinggal. Ya, adab dengan Quran kena jaga sungguh. Hari zaman orang ramai tak baca Quran. Ramai. Sibuk dengan handphone, bini handphone, suami handphone, anak handphone, cucu handphone, antuk handphone, atuk handphone, nenek handphone, semua handphone. Nak makan handphone, tangkap dulu. Nak makan, tangkap dulu. Besok lama-lama, berak pun. Nak jatuh tai, tangkap dulu. Tengoklah besok-besok. Lama-lama saya tuan-tuan tengoklah. Dunia sekarang, dunia internet ni. Tapi akan sampai satu zaman, internet ni semua tak ada. Itu yang kata Rasulullah, ya. Akan sampai satu zaman, mereka akan balik pada zaman jahiliah. Balik zaman dulu, maka akan menjadi manual. Dia tidak ada auto. Macam ni auto. Jadi manual lah. Maksudnya internet tak ada, satelit tak ada. Itu mereka pada balik pada zaman dahulu. Ya, itu yang berlakunya kemarau 7 tahun. Air tak ada 7 tahun. Itu yang sahabat tanya dengan Rasulullah, hai baginda, nanti kalau kemarau ke tak ada air, hujan tak turun, nak makan apa? Kata Rasulullah pada ketika itu, makanannya zikir, makanannya selawat. Kita tonton tengok pada bulan Ramadan. Siang kita mana makan? Apa makanan kita? Zikir lah. Allah, 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 Allah. Oh, tak lapar. Lawat baca Quran. Lawat baca Quran. Nampak perempuan makan aurat pada bulan Ramadan. Tak selera. Tak selera. Mana selera? Sebab kita puasa. Sekarang cuba tengok perempuan makan aurat. Paling selera. Paling besar mata. AJK masjid. Orang lelaki ni hebat macam mana tuan-tuan. Walaupun ceramah macam aku ni pun, lalulah perempuan seksi habis tuan-tuan, yang main. Sebab itu dalam syurga Allah bagi kita bidadari, Allah bagi kita perempuan tuan-tuan.
Ya, nak bila dari syurga Allah ni, Allah saya cerita, nak bila dari dunia ni pun yang kentut busuk, ya, yang gigi palsu, malam-malam dia buka tu orang cawan tu, itu pun kadang kita tak boleh tidur malam. Itu yang kadang-kadang bila berlaku ni cerai-berai suami isteri, ya, tu yang seorang mamat tu nampak, ustaz tolong saya semayang hajat nak berlakunya ni perceraian ni mahkamah agar isteri saya tak tinggal dengan saya, ustaz. Aku cakap dengan dia, nampak ni baru dunia, baru perempuan dunia nak tinggalkan kau, kau dah gelisah. Tu baru perempuan dunia yang gigi kuning kentut busuk, ya, yang dalam hidung ada tek hidung, kat telinga dia ada tek telinga, ya, faham, ya? Itu macam mana bila dari Allah Subhanahu Wa Taala, faham, ya? Nak jumpa bila dari Allah kena masuk syurga. Itu dalam syurga ni nak cerita, ya, tuan-tuan kan selalu pernah dengar cerita Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni sebenarnya nama satu pokok, tuan-tuan buka dalam Al-Quran. Sidratul Muntaha ni satu pokok yang bernama Sidratul Muntaha. Malaikat-malaikat Allah ni, mereka tidak akan turun. Bila dibenarkan oleh Allah, mereka akan turun. Malaikat yang di bawah ni naik sampai di Arasy, mereka akan bertemu satu pokok bernama Sidratul Muntaha. Itulah tempat dia, mereka menjadi benteng sekatan dia. Bila nak menyampaikan maklumat-maklumat, baru malaikat yang di atas terus menyampaikan maklumat itu di Arasy. Arasy ni tempat yang bersih sangat. Lepas tu kita nak jumpa Rasulullah, tak jumpa-jumpa dalam mimpi sebab kita kotor. Tu orang tanya dengan aku, ustaz, macam mana saya nak mimpi Rasulullah? Aku bagi tahu dengan dia, engkau nak mimpi Rasulullah, selawat satu hari paling kurang 3,000, istighfar 3,000, Quran satu hari paling kurang 2 juzuk kena baca, malam tahajud tak boleh tinggal, main duha tak boleh tinggal. Kadang kau jaga sungguh tentang makanan rohani, engkau boleh jumpa orang bersih sebab Rasulullah ni orang bersih. Kalau suka tengok benda haram tak ada jumpa Rasulullah, faham? Rasulullah ni orang bersih, dia maksum. Maksum Rasulullah ni, faham? Dia maksum. Kau tengok Allah Muhammad. Tengok sendiri, ya. Rasulullah manusia dua biasa, tengok dalam semayang. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Rasulullah jawab, Allah bagi salam kat dia. Tempat ni tuan-tuan, ya, hebatnya Rasulullah. Umat Nabi Muhammad ni beruntung. Tuan-tuan lah, walaupun belajar tengok aku tak puas hati pun dapat pahala, faham? Tu tak puas hati you. Tapi walaupun tak puas hati, nanti ada perkiraan kat negeri akhirat, akan jumpa aku kat negeri akhirat. Sebab tu dengan manusia pun kita tak boleh tak puas hati. Hablu minallah wa hablu minannas. Walaupun kita kuat zikir, pergi haji, pergi umrah, ya, tapi dengan manusia kita ada buat salah, susah kat negeri akhirat. Sebab tu orang perempuan ni, isteri ni, walaupun dia pergi haji, pergi umrah setiap tahun, dia kuat baca Quran, kuat sembahyang tahajud, tapi dengan suami kalau dia menyinggung hati suami, ibadatnya fail, tak dapat apa pun. Orang perempuan ni, dia tak payah banyak ibadat, faham? Tak payah banyak ibadat, dia jaga sungguh dengan suami cukup. Dia jaga sembahyang fardu 5 waktu, dia jaga puasa cukup, dia jaga aurat, dia jaga adab dengan suami, jaga sungguh, syurga boleh. Tak payah nak pulun tahajud tak payah. Kadang dia jenis pulun tahajud tetap malam, ya, kadang pergi mengaji, pergi kuliah duha, pergi mengaji tak tinggal, tapi dengan suami dia derhaka habis, ya. Jaga sungguh orang perempuan ni, faham? Sebab apa? Suami dia jaga, dia suami dia tanggung semua dosa isteri, dia tanggung semua. Itu bila dia sebelum dia bernikah, seorang perempuan itu dia punya ketaatan mak bapak, bapak yang jaga, dia kena wajib taat mak bapak. Bila dia bernikah dengan seorang lelaki, maka taat itu berpindah kepada suami. Isteri itu tak wajib taat mak bapak, tak wajib. Jika mak bapak ni mati sekalipun, kalau suami tak benarkan, dia tak ada balik. Itu. Tapi bila dia mati, maksudnya bila suami itu mati atau dia cerai hidup atau cerai mati, maka taat daripada suami berpindah balik, dia wajib taat kepada mak bapak. Itu. Ini hukumnya. Sebab itu anak kandung wajib taat dengan mak bapak kandung, anak kandung tidak wajib taat dengan mak bapak mertua, faham? Jangan salah faham. Kadang mak bapak mentua ni kena salah faham. Dia bagi tahu dengan anak, kau bagi tahu dengan menantu aku tu, balik bulan ni jangan lupa bagi bapak duit 500, tak bagi menantu derhaka. Cantik dengan kau, tak ada istilah menantu derhaka kepada mak mertua, bapak mertua, tak ada istilah derhaka. Faham? Tapi mak bapak kandung ada istilah anak ni kalau anak derhaka ada. Ada, faham? Mengaji hukum fiqh, dan kita majmuk syarh mazhab ada. Dan kita al-aum ada. Dan kita Bakhrul Mazi, Syekh Al-Jadri Al-Makci, Al-Jadri Al-Marbawi, karangannya. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, Imam Ar-Rafi'i, semua ada dalam.
Dalam kitab-kitab kecil tak ada, dalam kitab ni tak ada. Ha, eh? Ha, kitab-kitab besar ada. Itu kena belajar buat talak. Ha, tu yang tadi orang tanya aku, Ustaz. Saya dulu pernah jatuhkan talak dekat isteri saya, tapi benda ni berlaku 2 tahun yang lalu. Saya beritahu dengan isteri saya, "Ayang, ha, tengah sayang ayang ah." Ya, ha, marah panggil ayam. Ya. Ha, tengah sayang panggil suami baby, 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 marah panggil babi, ya. Tengah sayang panggil baby maja, selfie kejap selfie, kejap selfie, masak pun selfie. Ya, ha, dia tengah marah, ha, itulah amarah ni adalah daripada iblis. Panas ni api daripada iblis. Dulu tanya aku, Ustaz, 2 tahun yang lalu berlaku. Saya pernah bagi tahu nak isteri saya, ini sebenarnya talak bersyarat. Dia bagi tahu, "Ayang, kalau keluar rumah jatuh talak." Tapi dia bagi tahu, "Kalau keluar rumah pada hari ini jatuh talak." Ini talak yang bersyarat. Kalau isterinya keluar pada ketika itu jatuh talak, ini talak bersyarat. Ya, ha, ni hukum dia. Kalau dia nak tarik balik, dia kena kifarah. Dia kena tarik balik, abang dah tarik balik tentang talak bersyarat ni. Tapi ulama dalam kitab fiqh menyebutkan suami itu kena kifarah puasa 3 hari berturut. Tuan-tuan, ya. Kalau dia kata keluar pintu, bila-bila keluar jatuh. Tak kira keluar melangkah jatuh. Ini talak bersyarat. Talak tak boleh main-main. Ha, ya. Ha. Kadang pergi pasar malam, ya. Lama tak jumpa kawan, kawan tanya, "Haji, mana bini? Mana bini seorang?" "Aku dah cakap dia lah. Selalu membebel, cakap." "Eh, betul? Acah je. Jatuh walaupun acah." Faham? Main tu. Eh? Memang orang perempuan memang suka membebel. Faham? Bukan bini tuan-tuan, bini aku bersama. Eh? Memang perempuan memang suka membebel. Memang fitrahnya orang perempuan memang suka membebel. Sebab apa dia membebel? Nak menguji suami kesabarannya. Faham? Inilah dalam rumah tangga. Allah nak uji kita dengan bini kita. Kalau dengan bini kita pun kita tak boleh sabar, macam mana? Ha. Dia bebel, jangan kita bebel. Dia bebel, kita diam. Eh? Ha. Dia lari masuk bilik, dia kunci. Ha. Kita seronok dia kunci ke bilik, kita bebel kat bawah. Eh? Ha. Lantak dia kunci. Memang orang perempuan suka masuk bilik, dia bilik, dia masuk bilik, dia kunci, dia merajuk. Memang perangai dia macam tu. Faham? Eh? Ha. Biar kan. Ya? Memang dalam kitab sebut dah. Dalam kitab Muhimah ada dah. Apabila perempuan itu, isteri itu, dia menyelak pintu ke atas suaminya tak bagi masuk, maka perempuan itu adalah bakaran api neraka Allah. Kalau dia mati belum minta maaf dengan suaminya, tak cium bau syurga. Kalau tak cium, masuk apa lagi? Ha. Ya. Syurga ni, ini jabatan sirat. Syurga ni, jabatan sirat. Lagi 500 tahun nak masuk syurga, bau dah syurga. Bau. Ha, ni syurga. Ha. Eh? Syurga ni wangi, harum. Bukan dunia. Dunia ni busuk. Tengok, masuk jamban busuk. Tengok, mulut kita busuk. Semua berlori sampah. Tengok, nanti peluk aku buang. Aku ni, aku tutup hidung. Busuk pula lagi. Sebab apa? Ni dunia. Ha, itu Nabi Adam. Bukan lagi tak nasa ibut ibat. Nabi Adam turun dunia, dia menangis. Nangis macam apa? Sebab dia kata apa? Eh, busuknya dunia. Nak pokok, nak buah, kena tanam. Baru berbuah, itu pun kena tunggu. Dekat dunia ada tiap hidung, ada tiap telinga, ada tiap gigi, ada tai. Nabi Adam menangis. Ha. Ha, sebab dalam syurga tak ada tai. Ha, eh? Ha, tu hebatnya Allah, hebatnya syurga Allah. Alif, baik tadi ya. Alif, sim, lam, alif. Lam, alif, latifun, kelembutan. Tuan-tuan, kalau anak nak lembut, bukan lembut macam pondan tu. Lembut, dia dengar kata mak apa, ha, macam ni, untung anak siapa ni, pemuda-pemuda. Ya, jangan malam ni je datang, besok tak datang. Ha, eh? Ha, bila ada mengaji datang, mengaji datang, untunglah. Ini tuan-tuan tengok sekali pada zaman dulu, zaman kita kecil-kecil tu, masjid surau yang meraihkan budak-budak kampung, budak muda. Tuan-tuan, zaman sekarang budak muda apa? Ha-ha tu, ha-ha tu, lepak kedai mamak, main game. Sekarang pukul 3 balik rumah. Tuan-tuan tengok kedai mamak, bersepah-sepah. Anak siapa? Anak orang Islam lah. Ha. Eh? Ha, main game. Dekat kedai mamak, wifi peri. Ha, budak-budak tu kan ada duit pun. Faham ya? Belagak punya ada duit ya. Eh, dengan motor Y sukunya, dengan motor RZ, dengan motor 125, belagak lebih. Ha? Tapi bukan ada duit pun ya. Menghabiskan wifi kedai mamak. Ha. Ha. Datang masjid tak nak. Cuba datang masjid. Dekat kedai mamak, dia habiskan masa main game, menghabiskan wifi kedai mamak. Kalau dekat masjid, dia datang pegang Quran, baca Quran, dia menghabiskan latrik masjid, menghabiskan segi dunia, nampak macam memang menghabiskan, tetapi sebenarnya bagi saham jariah kepada orang yang menginfak masuk tabung masjid. Ha, tuan-tuan, ya. Ha.
Kita tak pernah nampak lagi kat masjid, budak-budak muda lepak satu kelompok baca Quran. Sana pegang Quran, tak ada. Ada tak ada pun kalau datang main game lah. Duduk tepi sana main game. Kau kat mana? Kau kat mana? Kau kat mana? Oh, mana? Nah, ingat dah baca Quran. Lupa main game. Kat anak tuan-tuan, anak aku sama. Aku marah anak aku. Kau ni apa? Mengaji pun tak malam pun main game. Tu satu hari dia tidur pergi dengan aku, tidur dia kemaman, dia homestay, kena kacau dengan jin. Main game lagi apa? Jin ni tak ada cabar tuan. Kena buka dalam kitab jin. Jin ni tak ada cabar. Dia kalau tuan-tuan cabar, dia datang. Senang. Kalau tuan-tuan nak jumpa jin mana ni, cabar kan? Lalu pergi kubur, hey jin, mana kau? Datang lah, yang aku takut sangat. Aku ni, main jin ni, badak besar kan? Nanti yang makan datang. Bukan jin je, manusia pun kalau kita cabar, dia datang. Kalau tuan-tuan tak percaya, masuk dalam Facebook, bagi tahu sini. Oi, semua friend-friend Facebook, siapa berani datang rumah aku? Aku, siapa tak puas hati datang lah. Ni orang datang. Yang mula-mula datang aku, faham? itu manusia, faham? Jin ni pun tak ada cabar. Tapi kalau tuan-tuan nak masuk rumah, tuan-tuan pergi musafir 2-3 hari, nak masuk rumah, bagi salam. Assalamualaikum. Wahai penduduk dalam rumah, kau keluar. Aku nak duduk, aku nak tinggal. Dia keluar. Sebelum tu baca ayat kursi tu. Kalau dalam hadis menyebutkan, kata Rasulullah, sesiapa yang setiap semayang fardu baca ayat kursi, kalau tuan-tuan sesibuk-sibuk macam mana? Nak kerja ke nak apa? Urgent ada apa-apa? Sambil jalan baca ayat kursi. Satu kali baca setiap satu semayang fardu, dia tak ada halangan nak masuk syurga. Nak masuk syurga tu mudah, terutama lah. Senang kan? Tapi benda ni memang segi zahir ni senang nak amal. Tapi segi batinnya susah. Sama juga tasbih subhanallahil azim wa bihamdi. Dia senang nak sebut, tapi berat kita nak amal. Tuan-tuan, berat nak amal. Berat sungguh nak amal. Sama lah pakai serban ni. Pakai serban dengan topi keledar, mana berat? Tuan-tuan, mana berat ni? Berat topi keledar. Ni mana berat? Topi keledar pakai, dah lah dah tua. Terposok tu. Pakai topi keledar boleh, pakai serban tak boleh. Tuan-tuan, ini sunnah Nabi ni. Nabi pakai serban, tuan-tuan. Nabi pakai serban, sahabat Nabi pakai serban, Nabi Isa turun nanti pakai serban, malaikat Allah pakai serban. Jangan malu pakai serban, walaupun kita malu nak pakai atas motor, semayang pakai serban. Kalau dekat masjid malu nak semayang pakai serban, orang tolak jadi imam mati ke, semayang kat rumah. Kat rumah semayang pakai serban. Siapa buat subhanallah saya cerita tuan-tuan. Semayang isyak pakai serban, satu rakaat Allah bagi 70 sama janggut. Tuan-tuan tahu apa janggut ni? Tuan-tuan boleh janggut, janggut nadu ubat. Apa yang ni? Apa yang ni? Haji, haji janggut haji panjang. Boleh janggut, janggut haji panjang haji pernah isap. Untuk apa isap? Nampak. Ni orang yang berilmu, dia tahu tuan-tuan. Janggut ni ada ubat, hujung ni dia ada ubat. Kalau pengerusi tak ada janggut, pengerusi sakit perut, Tok Siak ada janggut, pengerusi isap janggut Tok Siak sikit. Tapi isap sikit, jangan kulum semua. Sebab ujung janggut ni ada ubat. Tuan-tuan tanya buat pengubatan Islam. Ujung janggut ni ada ubat. Lepas tu janggut jangan bagi pendek-pendek. Kalau pendek nak isap macam mana? Bini aku dalam head segugut, dia gosok janggut aku, teratur darah head dia tuan-tuan. Kalau bini yang marah-marah, tuan-tuan suruh gosok janggut tuan-tuan. Tapi kalau dia tarik, aku tak tahu lah. Tuan-tuan, ni kelebihan janggut. Kalau anak nakal, anak buih, suruh dia selalu main janggut bapak. Nanti dia dekat dengan bapak dia, dan anak ni tak nakal. Ni kelebihan janggut. Nak bela ni, jangan main bela. Semua ada ni. Semua ada. Semua tengok dia, semua ada guna dia. Gitu. Baiklah, tadi Alif Sim. Sim adalah selamat. Lam alif, latih pun kelembutan. Kalau tuan-tuan nak anak tu jadi anak soleh, kalau anak tu nakal, senang Dia tidur malam tu. Baca, ya latif, 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 ya latif. Baca 131 kali ataupun 181 kali baca embuh kat bubun. Anak ni jadi anak soleh, pegang hati. Tapi jangan kuat-kuat. Ya latif, ya latif. Jaga anak tu. So slow. Lepas tu pegang kat dada dia. Pegang. Baca alam nasyrah.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika faraghab. Mbuh sapu. Anak ni kalau nak periksa pula mudah dah periksa. Lulus periksa. Dalam Islam semua ada. Tak ada. Nak tidur sumbat lagu. Sampai pagi dengar lagu. Siapa suka dengan hiburan, nanti mati tengah hiburan. Siapa suka main telefon, mati tengah main telefon. Siapa suka mengumpat, nanti mati tengah mengumpat. Perempuan pula yang dah bernikah suka maki-maki suami, hina suami, tak dengar cakap suami, mati tengah melawan suami. Ingat tu. Dah dalam kubur tak ada minta maaf lah. Dalam kubur lain internet tak ada. Nak WhatsApp suami, baby, ayah nak minta maaf. Dalam kubur tak ada lain. Nak suruh malaikat beli top up, malaikat bukan beli top up, dia godam lagi. Malaikat mungkar, tukang tanya, ma rabbuka, man nabiyuka, ma akhwanuka. Malaikat nakir ni, tukang godam. Sekali pukul, terbenam 7 lapisan bumi. Kita sekarang duduk bumi yang pertama. Ada lagi 6 lapisan bumi. Kenapa roh-roh yang jahat tidak diterima oleh bumi yang pertama? Sebab roh yang bumi yang pertama ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dah nak berhenti ya. Jadi alif sim lam alif latifun. Mim ma'rifatullah. Satu lagi pendapat mengatakan min adalah mulkun, ketinggian. Ketinggian. Siapa dekat dengan Allah, siapa ikut Islam sebenar-benarnya, maka dia mendapat ketinggian di sisi Allah. Dan dia mendapat ketinggian tentang imannya. Itu penduduk-penduduk dunia, dia di dunia tak dikenal oleh penduduk dunia, tetapi dia dikenal oleh penduduk Arasy. Siapa mereka? Iaitu mereka di dunia mulutnya selalu ingat Allah, matanya selalu melihat kalam Allah, telinganya selalu mendengar kalam Allah, tubuhnya selalu mengabdikan diri untuk Allah. Inilah penduduk-penduduk dunia. Dia di dunia tak dikenal penduduk dunia, dia dikenal penduduk Arasy. Itu kata penduduk Arasy, itulah suara Pulan bin Pulan, dia menyebut kalam Allah. Bukan Al-Quran, kisah Nabi Yunus. Tu Nabi Yunus dia masuk dalam perut ikan Nun. Itu yang kata penduduk Arasy. Aku macam pernah dengar suara ni. Tu kata malaikat Jibril, wahai kau, wahai malaikat Allah, suara itu adalah suara Nabi Yunus AS. Itu yang kata Allah. Jikalah Yunus dalam perut ikan Nun dia tak solat, dia tak semayang, tak menyebut nama aku, maka makin lama dia dalam perut ikan Nun. Apa itu orang semayang ni, orang menyebut kalau Allah ni, Allah memberi keluasan dan kebebasan dunia dan akhirat. Semayang kena jaga sungguh semayang. Kalau anak tak semayang tuan-tuan, habis lah. Dalam rumah kalau ada orang, dalam rumah kita duduk dalam rumah orang tak semayang, bab ukur semayang ni tuan buka dalam bab tentang dalam kitab fiqh, tentang dalam kitab tauhid, orang tak semayang ni, dia tak semayang, hukum malas lain, hukum malas lain, hukum menentang lain. Kalau dia malas, ya, orang dia malas, dia tak jatuh kapi, tak jatuh murtad. Tapi kalau kita suruh dia semayang, sebab itu isteri dengan suami, bila suami menyuruh isteri itu semayang, isteri itu kata, buka dalam kitab risalah tauhid, isteri itu kata, buat apa semayang? Semayang bukan senang pun. Makin semayang pun, bergelang pun tak dapat. Gelang kecil ya. Gelang kecil ya, duduk pun rumah papan. Buat apa semayang? Murtad. Bila murtad, otomatik jatuh talak dengan otomatik. Bila murtad dia jatuh talak. Jadi ya. Dia kalau malas lain. Malas dia hukum lain. Sebab itu bila ditegak hukum hudud, orang tinggal semayang, di kita ulama bagi tahu suruh mereka bertaubat dan suruh mereka ganti semayang. Kalau mereka tak mau ganti semayang, hukum pancung. Kalau sekarang ni tegak hukum Islam, ramai kepala dekat jalan ni, kampung jauh ni, sebab ramai orang tak semayang. Ramai tu. Sekali kena pancung, seorang kena pancung tak semayang. Orang ramai lah semayang. Seorang kena potong tangan mencuri, orang tak mencuri lah. Orang kena, tangan kudung mencuri tu. Bukan curi ni terus potong semua, dia ikut step lah. Nak berhenti lah tuan-tuan. Jangan risau, aku nak berhenti lah. Jangan tengok aku tak puas hati lah.
Ini aku tak buat hati lah. Ya. Memang belajar macam tu. Ya. Dia lah selama. Sebab ini benda akhirat. Benda syurga. Semua ada perkiraan. Tuan-tuan. Dia balas mana? Dia balas ke akhirat. Allah tak balas kat dunia. Cuma dekat dunia ni Allah balas segera. Iaitu yang pertama, apabila anak derhaka. Anak derhaka ni Allah balas segera dekat dunia. Dan dia dapat dua. Dekat dunia dapat, dekat akhirat dapat. Dekat dunia ni Allah bagi segera azabnya. Salah satu segera azabnya, hidupnya tak berkat. Dekat negeri akhirat, azabnya dihuman ke dalam api neraka Allah. Ni dekat negeri akhirat. Sebab itu Rasulullah ni, dia tak boleh memberi syafaat kepada anak derhaka dan isteri yang derhaka. Tak boleh. Tak boleh. Ya, itu yang berlaku kisah pada zaman Rasulullah. Seorang wanita yang solehah, dia dinikahi oleh seorang suami yang suaminya seorang peniaga. Bila suami ni nak pergi berniaga, dia panggil aku tutup. Suami nak pergi berniaga, suami dia pesan dengan isterinya, wahai isteri kau yang tercinta, abang nak pergi berniaga ni, abang tak ada ni, kau jangan pergi mana-mana, duduk rumah lah. Isteri-isteri taat, tak lawan je. Bukan macam isteri sekarang. Lawan. Takkan tak boleh keluar. Itu takkan sama lah. Dalam masjid dia. Pada satu hari, mak perempuan ni nazak nak mati. Ini datanglah abang dia bagi tahu, kak, jom balik, mak nak mati, mak tengah nazak sakarat. Kata akak dia, tak boleh, akak tak boleh balik, suami pergi berdagang. Orang dulu mana ada WhatsApp, dulu mana ada telefon, nak telefon tuan-tuan. Tak ada telefon, ya. Dulu kadang surat hantar pakai burung merpati tu. Ikat dekat tu, kaki pergi terbang hantar. Tuan-tuan. Abang tak ada, suami akak tak ada. Kak, mak nak meninggal. Abang dia balik rumah, bagi tahu keluarga. Kalau dia kata, cuba tanya dengan Rasulullah, boleh tak? Itu yang abang ni ke adik dia, jumpa akak dia, kak macam inilah. Kita nak pakat adik-beradik, suruh jumpa Rasulullah, minta kebenaran dengan Rasulullah sebab suami akak tak ada. Kata akak, cubalah tanya Rasulullah, kalau boleh. Kita jumpa Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kata lelaki ni, wahai baginda, kami nak minta izin, akak aku ni, mak ni nak meninggal, suami tak ada, pergi berdagang. Kata Rasulullah, aku ni walaupun aku ni Rasul, aku ni Nabi, aku tidak ada kuasa membenarkan akak engkau, isteri orang, balik ke kampungnya tanpa izin daripada suami. Sebab itu tuan-tuan, dalam rumah ni ada seorang perempuan, perempuan yang sudah bernikah. Di luar rumah tu, yang panggil perempuan ni raja, yang panggil perempuan ni Rasul. Kalau suami dia tidak membenarkan, dia tak boleh keluar. Sebab itu suami ni dia punya derjat cukup tinggi. Sudah orang perempuan tak boleh lawan dengan suami. Sama orang perempuan baru cantik-cantik untuk suami. Dengar, malam ni pakai lawa-lawa. Pakai gencu ni, buka hijau atau merah untuk suami. Kadang orang perempuan masuk keluar rumah main cantik. Macam Lang Sui. Ni merah lah. Hijau, buka hijau, macam tutup merah macam lampu traffic light. Kalau dalam rumah tak nak pakai. Sunat bercantik-cantik untuk suami. Wajib bercantik-cantik untuk suami kalau suami suruh. Wallahualam. Cukup lah sini. Sebelum aku tutup. Ni ada ubat mata ruqyah. Ini ubat mata ni dah masuk ayat Quran. Tuan-tuan rabun jauh, rabun dekat. Tuan-tuan tak perasan mata aku ni, aku mana pakai cermin mata. Aku baca kitab, boleh tengok Quran lagi, boleh baca kitab, boleh buat kitab. Hari ni aku buat seorang ni. Ini aku buat seorang, bukan dekat, dua marhalah perjalanan. Tuan-tuan, daripada Kuala Kubu ke sini, madrasah. Titik mata. Baca selawat dekat dalam kitab bab tentang pengubatan. Kita punya urat-urat ni, ada tempat jin duduk. Itu yang urat-urat tempat saluran darah ni dah baca ayat-ayat ruqyah. Tuan-tuan, titik mata tuan-tuan, baca selawat. Cerah mata. Mata suka baca Quran. Mata suka tengok kitab. Mata suka nak bangun malam, mayang malam. Titik. Budak-budak amal titik. Dia tak masukkan pengawet apa-apa. Cuma ayat Quran je. Tapi tuan-tuan titik je, rasa sakit. Sebab kita punya urat ni tuan-tuan. Yang boleh untuk selaput mata boleh. Nanti boleh ambil kat luar. Ambil yang tak ambil. Siapa tak ambil, tak dapat aku tak tahu. Nak bagi ni. Nak bagi.
Ni ada minyak ni. Minyak daun bidara duk mandikan jenazah orang mati tu. Eh? Ha, dan minyak zaitun, minyak abatus sauda. Dalam ni dah tiga minyak dah dibuat untuk selusuh orang perempuan bersalin. Kalau perempuan dia dalam mengandung, jangan sapu kat perut tu. Dah 9 bulan dah dekat nak beranak baru sapu. Buat pusingan tawaf dah dia baca ayat selusuh. Kalau dia baru 2-3 bulan, 4 bulan sapu dekat bawah betis dengan bawah tempat kaki. Eh? Kalau budak kembung ke kencing malam, budak kencing malam, sapu bawah hari-hari. Kalau kita sakit bawasir, sapu dekat bawah hari-hari dengan punggung. Tapi sapu kat jari, jangan sapu botol, masukkan botol orang. Eh? Ha, dia licin ni entah, eh? Ha. Kalau masuk hutan, contoh ada masuk hutan rehlah, anak ada masuk hutan, sapu dekat badan. Dia menghindari daripada gangguan jin dan menghindari daripada binatang berbisa. Seandainya kenalah kala jengking, luka je bisa tak masuk. Ha, untuk resedung boleh. Tuan-tuan boleh ambil kalau minyak kasturi kijang pun ada. Tuan-tuan boleh ambil ni kasturi kijang untuk hafalan, sapu untuk cerdikkan akal, ya. Yeah? Dan untuk jin juga tuan-tuan boleh ambil kalau orang satu ambil tapi dah ambil bayar. Ha, ambil bela kerja orang, ha? Untuk cari dana sekolah, ha, ya, yeah? Dana sekolah untuk anak yatim, untuk ibu tunggal, untuk mualaf, ya, untuk orang gila, ya, yeah? Ada sekolah kami. Ya, yeah? Ada madu lebah pun ada baru ambil daripada pokok baru petik. Ya, yeah? Ada kami ni cari dana untuk sekolah, bukan nak berniaga. Berniaga tak boleh, bukan berniaga. Berniaga dan mesti tak boleh, tapi untuk cari dana untuk sekolah dengan cara barang macam inilah tukar dengan dana tuan-tuan untuk menampung madrasah kami. Sebab anak murid dekat 200 orang, ya, yeah? Orang susah belaka. Aku cari dana, Ustaz Nizam cari dana untuk menampung sekolah. Sebab sekolah kami tidak ada pembayaran pun setiap bulan. Dekat 200 orang tidak ada bayar, tuan-tuan. Ya, kami cari dana untuk macam ni, ya. Ya, untuk menampung sekolah. Baiklah, kita cukup sampai kat sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.